Terang. Selanjutnya pemirsa, video detik-detik angin puting beliung membawa terbang atap-atap rumah warga beredar luas di media sosial. Hari ini, Rabu 29 Desember, sebanyak 64 rumah atapnya rusak diterjang puting beliung. Pemilik akun Instagram @terangmedia mengunggah bencana alam puting beliung terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa sore. Tampak dalam video, atap-atap diperkirakan terbuat dari galvalum, berterbangan, dan berputar-putar di udara. Akibat bencana ini, puluhan rumah warga rusak. Namun sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa. Kerusakan rumah terjadi di Perumnas Pasadana RT 04 RW 15 Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.